Ya, sementara itu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan membentuk tiga tim untuk menelusuri harta kekayaan eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Pembentukan tim dilakukan untuk mempercepat proses pemeriksaan. Tiga tim yang dibentuk yakni tim eksaminasi pemeriksaan lapangan laporan kekayaan Rafael. Tim kedua bertugas menelusuri harta kekayaan yang belum dilaporkan. Sementara tim ketiga, yakni tim investigasi yang mendalami dugaan fraud. Dalam pelaksanaannya, tim akan bekerja sama dengan KPK dan PPATK. Hari ini eks pejabat pajak Rafael Alun, maksud kami kemarin, eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo diperiksa KPK terkait kepemilikan harta tak wajar miliknya.